Halo sahabat Hobbit Tani, bertemu lagi bersama saya Wusruk Hendy dalam channel Hobbit Tani. Nah, sedikit menyimpang di video kali ini kita akan membahas wirausaha, yaitu kemitraan budidaya bebek packing. Nah, jadi ini salah satu usaha teman kita yang berada di Wanayasa Purwakarta. Beliau mengikuti sistem kemitraan budidaya bebek ya. Jadi beliau hanya sebatas menyiapkan kandangnya aja dan sistem untuk alat-alat makannya. Nah, jadi untuk pakan, untuk DOD, untuk obat vaksin itu sudah disediakan oleh perusahaan yang nanti terima barangnya juga. Nah, jadi untuk sistem penjualannya itu jadi kita hanya sebatas untung ya. Jadi maksudnya itu kita nggak ada rugi. Jadi untuk satu ekor itu kita dikasih upahnya itu sekitar 4.000 rupiah. Nah, di depan kita ini baru 3 hari ya. Ini sekitar 2.500. Jadi kalau misalkan dikali 10.000 ya, 2.500 ya, sekitar 10 jutaan lumayan. Nah, sistem pengairannya itu seperti ini, jadi sistem pengairan otomatis ya, masuk ke dalam wadah air itu. Di sini di 3 hari kurang lebih pakai penghangat ya, 3 sampai 6 harian, supaya nanti kalau sudah sehat si bebek, anak bebeknya ini, nanti di si penghangatnya itu dicopotin ya. Ih, lucu-lucunya lagi minum. Budidaya bebek ini kurang lebih 35 hari sudah dipanen, sudah diambil oleh PT-nya. Nah, ini kita bisa lihat penghangatnya itu menggunakan arang ya dan kayu seperti ini. Ini biasanya 3 sampai 6 hari ya, supaya si bebeknya itu tetap hangat dan tidak stres. Nah, ini untuk pakannya. Seperti ini bisa dilihat, ini khusus pakan bebek ya. Jadi untuk kandang ini kapasitasnya itu sekitar 3.000, cuman kita masukkan 2.500 bebek. Nah, ini adalah bebek yang baru usia 2 minggu ya. Nah, bisa kelihatan kan? Jadi bebek itu dalam usia 35 hari itu sudah up 2 kilo lebih, bosku. Sudah dilihat ini bebek packing F1 ya. Soalnya. Nah, jadi kalau misalkan udah 35 hari nanti dipanen, kita dapat duit langsung dari PT-nya. Jadi ini adalah usaha yang minim resiko ya, karena kita tidak terlalu gambling judi seperti bertani. Kalau bertani resikonya wah keren banget, seperti itu bosku. Ini di atas, ini 2 lantai ya, ada tuh bebek-bebek.